Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys, bertemu kembali dengan saya Gemes Channel ya. Di edisi hari ini kita bikin video bagaimana pohon puluh perindu ya, yang seperti ini ya guys. Nah yang seperti ini ya pohonnya puluh perindu yang berbuah ya. Jadi biar saya nggak kelihatan ya di sini. Nah seperti ini ya guys, pohonnya pohon puluh perindu ya, yang seperti ini ya. Ini yang kelima kali saya bikinnya ya, terus gagal ya. Dari tadi saya bikin gagal-gagal dan gagal terus ya guys. Jadi untuk sekali ini mungkin yang terakhir ya, mau pulang karena sangat jauh sekali untuk saya mendapatkan pohonnya ya. Jadi di sini kita bikin video singkat aja kan, 3 menit atau berapa ya. Kalau yang ini yang sudah roboh ya guys. Nah ini puluh perindu ya. Puluh perindu kata orang yang untuk bukan untuk pelet laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, seperti ini ya guys. Nah inilah bentuk puluh perindu ya. Nah ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Kalau nanti saya bikinkan videonya yang dites ya, yang seperti apa, tidak semua orang bisa hidup hidup menganunya ya, menanamnya ya, tidak semua orang. Dalam 100 pun belum tentu ada yang bisa menghidupkannya ya. Nah ini tumbuhan langka ya guys, seperti ini ya. Nah berarti itu. Nah ini yang sudah roboh ya, hampirannya ya, udah tua. Inilah tanaman puluh perindu ya guys. Ini bentuk pohonnya dan anunya ya, kelihatan dari sininya ya. Nah pohonnya seperti ini, seperti bambu ya, cuma buahnya yang unik ya, yang buat pelet orang itu. Yang keempat kali hari ini, sampai 4 kali ya bikin videonya gagal terus ya, kurang. Dan tidak semua orang ya guys bisa bikin video pohon ini ya, tidak semua orang bisa ya. Paling orang mendapatkan puluhnya aja ya, yang sudah minta sama teman atau orang lain ya. Tidak semua orang bisa bikin video pohonnya. Ini saya bikin 4 kali, yang ini saya bikin videonya gak jadi-jadi ya. Jadi yang ini ya mungkin yang terakhir ya, karena sudah sore kan, jadi kita mau pulang ke kampung saya. Ini kan lain kampungnya, kampung orang suku Dayak ya, di hulu. 2 jam kita pakai motor baru bisa tembus ke sini ya, di tempat suku Dayak. Nah seperti ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Buat teman-teman tolong like, subscribe, serta aktifkan lonceng tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan update terbaru ya dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.